แมวแมวAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, kali ini saya mendapatkan paket guys. Ini baru saja datang, kurang lebih sekarang itu pukul 19.45. Nah, baru saja datang, tapi tadi tidak sempat saya dokumentasikan karena sudah malam. Nah, kali ini kita akan membukanya, apa isinya. Nah, sebenarnya saya itu penasaran dengan beberapa hal berkaitan dengan tumbuhan. Nah, isinya itu ada di sini ya. Nanti kita coba buka ya. Selamat menyaksikan. Ini dia guys, coba kita buka. Ternyata posisinya seperti ini guys tanamannya. Ini sudah keluar semua. Nah, sekarang kita lihat isinya apa. Ini dalam perjalanan kurang lebih 3 hari ya, tumben agak lama.
Untuk pengemasannya itu relatif aman ya guys, relatif aman. Ini juga medianya masih cukup basah, tinggal kita lihat. Semoga tanaman ini masih hidup guys ya. Ini adalah tanaman Venus flytrap ya, tanaman yang bisa memakan serangga ini. Kemudian saya penasaran itu sama yang ini guys, si satu ini. Kenapa saya penasaran? Karena di saya lihat di salah satu media jual beli online itu ada yang menjual biji dari kantong semar guys. Saya penasaran dengan ini. Jadi apakah saya dulu pernah beli tapi itu yang sudah dalam bentuk tanaman. Nah, tapi karena saya lihat ada yang jual biji ini di tempat yang sama seperti yang dulu saya membeli, makanya saya berani membeli ini biji, yaitu di Terrace Garden. Nah, ini dia guys. Ini biji dari jenisnya itu adalah Rafflesiana ya. Ini bijinya seperti ini tidak saya buka karena nanti katanya itu bijinya itu sangat kecil sekali, jadi nanti malah takutnya bijinya hilang ya. Ini cuma kantongnya dulu, kantong biji. Jadi nanti akan coba saya tanam apakah benar-benar bisa hidup atau saya bisa menyemaikannya. Kemudian saya ada satu lagi, yaitu Ampullaria ya. Sama biji juga, karena saya belum pernah lihat biji yang kecil-kecilnya itu seperti apa, maka biarkan dalam plastik ini dulu ya. Jadi nanti saya buka ketika ingin saya semai. Nah, dalam paket ini ternyata ada juga media tanamnya, media tanam untuk menanam, menyemai ya. Nanti kita dokumentasikan proses menyemainya. Kita tutup dulu, kita simpan dulu. Nah, kita kembali ke ini, namanya Venus ya. Kemarin sebenarnya saya penasaran itu cuma dengan ini, biji-biji ini. Namun kalau cuma beli biji kok sepertinya sayang, maka akhirnya saya juga mencoba membeli Venus flytrap ya. Nanti setelah beberapa hari perawatan mungkin akan saya dokumentasikan untuk kita review tanaman ini lebih lengkap lagi ya. Ini nanti kita review lagi ya. Demikian video kita kali ini. Kita membuka atau unboxing dari paketan dari ini. Namanya itu adalah ini Terrace Garden ya. Terrace Garden itu saya pernah beli, cukup bagus kemasannya ya. Cukup bagus, cukup memuaskan, makanya saya berani membeli lagi. Semoga saja ini karena tidak kering, semoga masih hidup ya guys ya. Karena sudah berapa hari ini, kurang lebih
Jabel itu nggak salah hari Senin ya, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti sekitar 4 hari dalam perjalanan. Cukup bagus, tidak ada yang berantakan. Jadi nanti kita bisa, kalau membutuhkan bisa order lagi. Dan saya juga mencoba untuk melihat di tempat-tempat lain juga. Ini adalah tanaman karnivora atau pemakan serangga. Saya tertarik dengan tanaman itu ya, karena bentuknya yang unik dengan karakter yang unik. Nah, demikian video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Nanti kita tunggu review berikutnya, dan saya mau menyemai biji-biji ini. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.